itu. Lakukanlah sesuatu yang kita tahu dan pasti. Saya suka pakai lagu ini untuk kasih tahu anak-anak muda kita sekarang bermasalah dalam kegalauan yang serius. Anak-anak muda, saya kasih tahu kamu, di zaman kami yang umur 40 ke atas ini, kami pun lagu itu jelas. Gereja tua waktu itu pas ibadah pemuda, botong balia, botong basuka, tidak ada SMS, kami omong. Kadang-kadang pakai surat cinta, tulis bilang, semoga didapatkan adinda. Tapi realistis kami pun lagu. Daripada kamu pun lagu, tidak realistis. Saya jengkel kalau dengan dong bangun kau dong menyanyi. Kamu berbohong, aku pun percaya. Bayangkan itu, tipu percaya itu. Aneh, boleh sambung. Kamu lukai, tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti... Memang tidak ada, hanya lu saya bikin begitu. Tidak ada itu. Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Itu gila. Orang di orang lain lu setia. Siapa ajar lu itu? Baru bikin status, ku tunggu jandamu. Lama-lama musim suanggi orang. Merintih, musim merintih. Anak dong nih, menyanyi su tidak jelas begitu dong, pasang ame headset baru ke dompu menghayati itu turun. Oke, baru lari dari rumah sakit. Selang infus dong masih melekat. Hidup ini realistis sedikit Jadi ini hidup. Kalau tidak, saudara-saudara, kekristenan kita, kekristenan yang sia-sia. Adik-adik dong, demi nama Tuhan saja saudara-saudara. Adik-adik, sepanjang sekolah masih ada kesempatan ini, kejarlah yang penting. Sedapat-dapatnya jam pacaran dulu, tidak apa-apa. Jam pacaran sudah apa-apalah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Beta ingat, beta omongin, beta ingat betul Tahun 2000, tahun 96 datang sekolah teologi di Kupang. Kami ini kan utusan daerah. Datang sekolah teologi di Kupang sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini-begini juga suka perempuan. Tapi dong tidak ada yang suka saya. Setiap kali salam tuh yang ada hanya penolakan. Ron, ada salam dari Yandi tuh. Dia pun pertanyaan menarik. Yandi tuh orang apa? Dari mana? Lu pikir saya orang gila. Yandi tuh orang apa? Oh, Yandi tuh orang Timur dari Soe. Ada masalah, kok ada orang soe. Tapi Andi itu calon pendeta, itu orang baik gitu. Dia bilang, ih, perbaiki keturunan, ha. Soal kira beta ini keturunan ulam berluda. Tapi saudara tahu, beta sekolah. Jadi pendeta, orang undang di mana-mana berkhotbah, kadang-kadang ada baliho besar tulis bersama pendeta Yandi. Dia yang tadi tolak itu, yang tadi tolak itu malam-malam inbox. Tiga huruf pertama menarik. Dia bilang, kamu getar. Hai. Kadang-kadang kak, ini betul kayak mau abaikan. Gitu kan? Tapi jangan cepat-cepat terus ke mana. Dia hanya tambah sepotong sah. Ame ranggangan juga. Kau mau cari dana ibadah pemuda. Saudara, adik-adik kejar yang penting loh Kejar yang penting. Itu baik tuh. Ini anak-anak dong, kita perlu kasih tau dong. Anak sekarang ini dong pun cara pacaran ini bikin kita kapal sahi. Dong pacaran-pacaran ini takut polisi kurang sempat ke helm. Dong naik itu motor KLX putar dari ring road dari jalur 40 sana. Di atas motor dong dua bakal lain. Berhenti di tengah jalan laki-laki bilang, lu turun. Orang pun yang kak, lu turun. Lona turun, lona jalan langsung. Lu mau ke setengah meta. Lu gila.
hidup tuh santai saya, jangan bikin-bikin. Nah, 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 kalau Bumba panggil tuh papa, mimi, sumaam. Woi, beka so kamu ya, anak muda dong. Kamu kira menikah tuh gampang? Kamu kira berumah tangga tuh enak? Yang dia pun nama bulan madu tuh hanya satu bulan. Masa bulan kedua tuh dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lebas. Itu ada hanya Pak Dedek sah. Jadi jam buru-buru, ya, masa ada kesempatan tuh sekolah bye-bye. Sekolah bye-bye, sudah dengar?